Okay, welcome back to my channel Aziz Kasim. Assalamualaikum. Okay, sepertinya aku janjikan pada korang pasal kereta BMW tu hari yang warna biru kan. So, hari ni kereta ni dah pun siap. Kan? Inilah condition dia. Okay, alright. So, kereta ni cuma cat luar sajalah. So dalam dia masih lagi kelemek. Dalam dia masih lagi kelemek. Dan luar sahaja berkilat. Okey, kalau tengok nampak condition dia. Okeylah, kilat lah. So nampak kilat lah. Padahal aku pakai clear murah. Sebab apa clear murah? Sebab ikut atas bajet customer. So dengan condition kereta dia sebelum ni, apa agak teruk. Tengok ha. Habis banyak nak kena simen apa semua sekian-sekian. Simen gosok, simen gosok, simen gosok. Bonet bumbung dia. Lepas tu bahagian bonet belakang memang banyak lah. So nak kena buang habis sebab asal dia berkah. Berkah, asal dia memang berkah. Okay. So faham lah kalau banyak kerja. Lepas tu dengan harga yang agak bajet, so kita akan cari lah, akan manage untuk harga yang agak-agak bajet. So inilah hasil yang aku dapat untuk luar saja. Color biru, biru ni biru kristal ni. Biru kristal nampak dia punya, tapi bukan laki kristal lah. So clear biasa je. Clear biasa je. Clear yang aku pakai harga 1 liter dalam RM30 macam tu lah, lebih kurang. Okay, dengan hasil. Okay, kereta ni bukannya aku kata buat cincai ke apa, tak ada. Biarpun dia minta murah kan, minta murah, tapi aku cubalah buat dengan orang kata perasaan hati yang hanya ikhlas. So inilah hasil yang aku boleh buat. Aku manage tang apa barang-barang. So barang-barang yang boleh aku adjust, aku adjust. Itu je lah. Sebab banyak kerja nak kena buat. Nak gosok itu, nak gosok ini, nak simen, nak fiber. Pening lah. Nak gosok primer lagi. Nampak sebelum ni dengan sesudah spray bagi atas tu berkilat. Okay, aku memang aku polish kereta ni. Memang tetap polish. Kalau aku tak polish lagi teruk. Kulit limau. Lepas tu ada kesan leleh. So mujur clear murah. Clear murah dia tak apa-apa kuat sangat lah. So polish jalan selayang je dah okay dah. Ni aku selayang je lah ni. Polish buah-buah habuk sikit, kasar-kasar sikit. Okay, right. So korang nak tahu berapa harga untuk kereta ni? Kalau korang dah nampak video-video kereta ni sebelum ni, so daripada yang asal sampai yang sekarang, dah merelit. Walaupun pakai clear murah, walaupun pakai clear murah, aku tembak cuma 2 layer clear. So memang harga yang aku pinta, yang dia minta pun harga dalam RM1,900. So aku genapkan 2,000 bahagian luar sahajalah. Dengan condition macam tu, banyak kerja nak kena buat. So aku minta 2,000. So kereta ni dalam harga 2,000 siap. Siap semua. Mana yang ada pecah-pecah ke. Okay, kereta ni cuma satu je lah. Aku tengah siapkan dia punya cover. Aku spray hitam cover dia. So cover tu tengah on the way, tunggu kering. So aku akan pasang lah. Lepas tu aku akan bypass pada owner. Memang tak lalu lah kalau tengok sebelum ni. Tengok sebelum ni memang tak lalu. Tapi sekarang nak lap pun sedap. Nampak? Licin, berkilat, nak lap. Baru betul nama dia kereta. So
siapa-siapa yang nak cek kereta tu boleh PM akulah. Nombor ada di bawah 017-358-4698. Okay, stay tuned. Assalamualaikum.